Hmm. Iya gak? Ah, itulah. Jadi saya kadang-kadang kita kena call sendiri. Iya, iya, iya. Dan dia punya coordination tu sangat tak terurus. Mm-hmm. Mohon apa, buatlah okay, sikit akan, kebetulan. Sebab dia dah sampai. Okay. Dah sampai tadi ya? Hmm, ah. Dah sampai. Sebab dia coordination dia antara negeri dengan pusat tu. Ya, dengan kita juga tu yang tu. Sama lah. Itu pun sebab kita tanya baru bagi tahu. Kalau tak kita tunggu je. Yalah, nanti saya beritahu pada bahagian ni lah. Bahagian penerangan balik. Oh, bagi tahu kat ini cara. Mengadu nasib. Minta maaf lah, minta maaf banyak. Ramai lagi. RTM pun dekat pusat satu lagi tengah on the way. Tapi terus nanti bagi kat diorang. So, apa benda nak ni? Tuan-tuan, nak tanya sikit. Hari ini hari kedua kempen. Dan manakah sekarang kita dah recovery MCO? Apakah jenis macam perubahan yang Tuan Zadi boleh nampak dah semasa kempen ni? Sebab kita dah tak boleh buat salam-salam. Yeah. And then semasa pergi lawat pun ada macam protokol dia. Yeah. Boleh ceritakan sikit tak? Okay. Sebabkan kerana COVID ni, memang ada SOP lah yang diminta oleh kita patuhi untuk kita kempen ni. Sebab itu dalam konteks ini saya lebih selesa dengan kita pergi rumah-rumah macam yang kita buat pagi ini. Kita bertemu direct dengan pengundi, kita meraih simpati dan juga rayuan dari mereka untuk mengundi kita lah. Oleh kerana kita punya kekangan dari segi untuk mengumpul orang yang ramai dan juga peraturan SOP yang agak ketat yang kita kena patuhi dari segi penjarakan dan sebagainya. Tapi bila kita pergi rumah-rumah ni, maknanya saya boleh direct terus dan kita bertemu dengan mereka. Yang penting adalah kita memakai penutup mulut ni wajib lah. Ha? Kita pakai mask ni dan kita bila kita bertemu dengan mereka, kita boleh dapat lagi direct permasalahan. Jadi bila kita bertemu tu, kita lebih nampak sincerity, kita punya keikhlasan, ketulusan kita bertemu dengan pengundi di bawah. So, ada baiknya. Dan selain kalau ada berbeza dengan dulu, kita akan pergi bertemu dengan ramai yang mungkin kita tak dapat nak bertemu empat mata. Kan? Sebab dah ramai sangat orang, kita nak pergi pun dah crowded tu payah juga. Tapi dengan kaedah macam ini, kita boleh direct terus. Itu nampak, saya nampak ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya COVID ni, dan mana kita berkempen ni dengan lebih telus dan terus ke bawah. Sini walaupun ada SOP, tak menghalang lah untuk ya, tidak menghalang. Kerja jentera. Ya, kerja jentera tak menghalang, dan JR kita pun sebenarnya dia, mereka pun dah terlatih dengan pergi rumah ke rumah. Jadi benda tu pun tidak merencatkan kita punya strategi dan juga cara perjalanan kita untuk berkempen bertemu dengan pengundi-pengundi ini. Jadi kirakan bila sampai je kat tempat mana-mana, sama ada pekan ke rumah ke, first thing yang Tuan Zadi akan buat is pakai mask. Ya. Yep. Itu memang kita wajib patuhi lah. How many sets of mask you have? Oh banyak lah. Dalam kereta-kereta saya ada satu kotak. So, memang, apa ni mask kita? Memang pakai fabric mask sahaja kan? Ya. Yeah. Kadang saya pakai ini, kadang saya pakai yang macam ini pun. Saya so, ada dua ni lah. So, tapi banyak sebab ini dah nak camping, kita pakai yang yang ada logo VN. So, ada tak rasa macam susah ataupun macam mana cabaran dia untuk? Dia mula-mula memang lah. Sebab kita tak, tapi sebab benda ni COVID ni dah daripada bulan 3, bulan 4 kan. Kita dah memang wajib kena pakai mask. Jadi macam dah biasalah. Dan macam mana Tuan Zazie nak pastikan voters akan tahu muka? Muka tu kita buka lah sikit muka kita. Bukanlah mana je tuan-tuan tipu apa kita nak ni kan. Kalau jumpa tu kita buka sikit sekejap tu kita pakai. Okey, okay. Boleh. Alright. Takkan ni macam mana jentera kempen, adakah dapat bantuan dan sokongan daripada semua komponen, terutamanya Bersatu, adakah Dewan Badan? Alhamdulillah, semua kalau daripada Barisan Nasional, kita dapat kerjasama yang cukup baik. Dengan PAS juga, kita bekerjasama rapat, terutama dari segi JR dan juga Muslimat PAS. Dan Bersatu juga bersama dengan kita, walaupun kita tak bergerak sekali dalam pergi bertemu dengan pengundi, tapi mereka saya telah berhubung dengan pimpinan Bersatu di sini, Cik Amran dan juga Saudara Halim, sebahagian untuk mereka buat gerak kerja mereka untuk mengenali dia punya pengundi mereka, dan jentera mereka bergerak lah dari segi itu untuk tackle ahli dan pengundi Bersatu. Kini dah diberi tugasan untuk task. Ya, tugasan. Sebab itu kita lebih fokus. Sebab bila dah macam ini, kita fokus. Mana UMNO akan jaga UMNO, MLC jaga MLC, MCA jaga MCA.
bersatu jaga Ali Bersatu, PAS jaga Ali Bersatu. Dan combination itu yang ke arah satu, iaitu mengundi Barisan Nasional. Jadi kesepakatan tu wujud? Wujud. Kesepakatan tu wujud. Cuma pergerakan kita tu memang tidak nampak bersekali lah. Tapi dari segi ke arah mana mencari pengundi itu, mereka, sebab mereka yang kenal. Kalau kita Ahli Barisan Nasional, kita kenal lah siapa Barisan Nasional dan juga UMNO. Jadi kalau mana bila macam ni, sebenarnya lebih mudah kan. Dulu kita kata kita ada 23,000 pengundi. So kita nak jejak semua 23 tu memang amat mustahil. Tapi dengan cara yang macam ini, sebab mereka dah terkenal siapa ahli mereka, kita pun dah tahu siapa ahli kita. Jadi kita terus kepada pengundi lah. Kita direct terus pada. Jadi itu lebih mudah kan. Bolehkah undi yang pada PKR yang dulu, yang PRU tu, bersatu tarik? InsyaAllah. Sebab yang bertanding dulu bersatu, tapi atas tiket PKR. Awak kena faham tu. Bertanding dulu bersatu, tapi sebab bersatu tak daftar lagi, menggunakan lambang dan logo PKR. Tapi yang bertanding tu adalah orang bersatu. Bila orang bersatu, maknanya mereka ada pengikut. Mungkin boleh kita tak boleh katalah semua 6,000 kan. Tapi maknanya dia boleh tarik berapa separuh pada pengundinya, dan juga ahli atau pagar yang mungkin dulunya sama dengan orang untuk kita. Paling kurang separuh boleh dia tarik. InsyaAllah. Ha. Sebab itu kita punya target 14,000 tu kita rasa tidak mustahil untuk kita dapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau nak ajak minum pun tak ada tempat minum. Tak ada. Sama banyak.